Assalamualaikum sahabatku semuanya, bertemu lagi di videoku kali ini. Kali ini aku akan membuat resep jus strawberry. Penasaran dengan videonya? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama ini aku sudah siapkan stroberinya ya teman-teman. Selanjutnya ini aku sudah siapkan blender. Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir. Dan masukkan beberapa buah stroberi yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci. Setelah semua stroberi masuk ke dalam blender, kemudian ini kita tambahkan kurang lebih 6 sendok susu kental manis. Nah, kalau semua bahan sudah masuk ke dalam blender, ini tinggal kita masukkan lagi es batu. Jika es batu sudah masuk, lanjut kita masukkan air mineral kurang lebih 1 gelas. Nah, setelah itu baru deh kita blender sampai benar-benar halus esnya dan buahnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini boleh kita matikan. Lalu kita angkat dan masukkan ke dalam gelas yang sudah disediakan. Ini hasilnya dapat 2 gelas besar ya teman-teman. Karena tadi stroberinya lumayan banyak juga. Oke teman-teman, sekian resep dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video resep selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.